dalam hal menyalurkan dana pinjaman ke Indonesia. Sebagian besar dasar pemberian pinjaman, yakni azas keberhati-hatian, dan sudah tiba saatnya untuk dilaksanakan. Saudaraku yang menyamakan keadilan, menyatakan dalam kondisi sangat tidak sehat. Tragedi merosotnya nilai rupiah hingga titik yang paling parah dan sangat tidak wajar terjadi. Perekonomian Indonesia adalah mereka. Karena mereka proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi dan politik dilakukan. Saya menghimbau kepada seluruh rakyat Indonesia. Satu, tidak lagi mencalonkan kembali Jenderal Purnawirawan. Semakin besar hutang yang didapat. Jika memang tidak ada keberanian dari mereka, maka dalam kesempatan ini, saya dengan tulus dan ikhlas menyatakan ketidakberatan saya untuk memimpin negara. Kwik Kian Gi and myself will be making our statement. He thinks that the people really love him, that they will do whatever he asks them to do. So he has a false picture concerning the situation in the society. He does not realize that so many people hate him and his children. Ngapain sih bang? Ada ini. If you are hungry and you are angry, hungry and angry is a dangerous combination.